kelas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Bocok pupuk meneh, Pak. Ini pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukok ke putung Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya? Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sedia kapan untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton. Gimana filmnya? Gimana filmnya? Gimana filmnya wis nangis ya? Kok nangis sih? Sedih banget ya. Ikutan nangis juga. Berderai air mata. Gimana filmnya, suka enggak? Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sedia kapan untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu negur orang yang nyerobot antrian. Tapi wong-wong ngira mama misuhi bakule kuwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Lah, ukuran sendiri aja misuh boleh. Gimana, Kak? Gora, Kak. Oh, Gora. Oke, okay. Gora sebagai seorang murid, dia sepertinya termasuk salah satu murid yang berhasil mendapatkan insight dari refleksi yang telah dilakukan oleh guru BK-nya. Dia tidak memandang itu sebagai satu hukuman, bahkan dia merasa nyaman. Kayaknya masih ada suasana sedih gitu ya. Ini kena popcorn. Oke. Okay. Rasanya aman dengan refleksi yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut. Jadi dia tidak mengalami trauma, dia tidak mengalami depresi, sehingga menurut kami apa yang diberikan oleh ibu kami terhadap Gora itu merupakan sesuatu yang tepat buat siswanya, dan juga siswa tersebut mendapat insight yang tepat untuk dari guru itu. Jadi dua-duanya matching. Kalau kakak lihat tentang refleksinya Ibu Prani gimana? Ibu Prani BK yang luar biasa dan mampu memberikan refleksi yang luar biasa pada seorang Gora, di mana anak ini punya temperamental yang luar biasa. Tapi dengan sebuah refleksi dilakukan oleh Ibu guru BK ini luar biasa. Itu bukan bentuk hukuman, tapi dari dialah anak ini berubah menjadi laki-laki yang tangguh dan tidak bisa bohong. Buat saya, membangun pribadi Gora ini luar biasa sekali dengan refleksinya dari ibu BK-nya tersebut. Suka dengan filmnya? Suka banget, dan ini menjadi inspirasi banget buat saya untuk bagaimana menjadi seorang BK yang luar biasa, yang tidak bisa bila ada persoalan itu ya dihadapi dengan terbuka, dengan sikap kejujuran, dan tidak boleh masalah pribadi, tapi kita lebih mengutamakan siswa kita, walaupun mungkin masalah tadi akan efeknya ada di keluarga kita. Tapi buat saya, film ini sangat-sangat-sangat akan menjadi contoh buat saya pribadi, dan juga akan saya bagikan kepada seluruh siswa saya bahwa menonton film ini luar biasa sekali, biar mereka lebih bisa menghargai kerja keras orang BK. Karena yang memberikan lakukan bukan hukuman, tapi memberikan bagaimana teknika dia untuk merubah seorang anak menjadi yang luar biasa, yang tangguh seperti dirinya. Karena BK itu adalah manusia yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, ukuran sendiri aja masih boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Aku melapor video klarifikasi, Seh. Mama Kiono saya ngarep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensumasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat bapak itu saja?
Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Saya Halidensia Buruseraga, guru BK SMA 19 Jakarta. Setelah nonton film Beri Ketih, ternyata gak semua anak yang banyak kasusnya di sekolah atau dihentikannya dengan siswa nakal, itu ternyata bukan anak nakal. Ternyata situasinya aja yang salah. Makanya ayo nonton film Budi Pekerti. Selamat nonton. Boleh dikasih masukan Kak dan kemudian input setelah nonton film ini, apa yang kemudian terkesan yang Kakak pikirkan setelah nonton film ini? Oke, setelah nonton film ini ternyata banyak hal sih. Sebagai guru BK, bagaimana seharusnya melihat guru-guru ketika melihat anak nakal gitu, bagaimana mereka cara menghukumnya. Harusnya dari kita sebagai guru tuh seharusnya bukan tindakan hukuman, terus seperti kayak ibu guru yang ada di film Beri Pekerti, kayak Bu, siapa namanya? Ibu Prani. Ibu Prani itu sangat hukumannya itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah refleksi bahwasanya hukumannya itu untuk pembelajaran dianya. Jadi tidak berkaitan dengan fisik, tapi lebih ke dia melihat apa yang dilakukannya itu secara lebih natural gitu. Jadi apakah perlakuannya itu baik atau tidak? Terima kasih Kak. Ini membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja. Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi. Aku gak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku kecewa dulu. Tapi ini ngulio, iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Kita berusaha supaya anak-anak itu menyaring dari media sosial itu tidak ditelan bulat-bulat, bahwa di medsos pun banyak sekali hoax-hoax yang itu harus kita edukasi ke anak-anak, termasuk tayangan atau yang viral-viral itu pun harus kita jelaskan baik dan buruknya. Kurang lebihnya kalau apa yang mau kita sharing, kita bagikan itu kita lihat dulu dampaknya apakah positif atau negatif, dan apakah itu akan membahayakan atau menyenggol dari segi negatif ke orang-orang atau positif. Kalau memang itu positif untuk orang banyak, bisa kita sharing pengalaman kita ataupun hal-hal yang bisa kita sharing. Tapi kalau ternyata itu hal yang negatif, ya tidak perlu kita sharing gitu. Iya, intinya sih bijak menggunakan media sosial. Kenapa film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton? Bukan cuma di kalangan pendidikan, tapi keluarga Indonesia. Karena bentuk hukuman, bila kita melihat secara sisi positifnya, itu banyak kebaikan yang memang kita bisa ambil pelajarannya. Jadi tidak melulu hukuman itu dampaknya itu adalah negatif. Film ini wajib ditonton karena banyak banget pembelajarannya, nggak cuma untuk kita sebagai guru, tapi untuk anak-anak juga, untuk para masyarakat. Kalau nonton itu banyak banget hal positifnya, banyak banget pembelajarannya. Jadi jangan lupa saksikan film Budi Pekerti karena bagus. Tunggu ya. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi. Aku gak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku kecewa dulu. Tapi ini ngulio, iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah apa bener kemeng perkara sapa sing luwe akeh ngomong? Aku pikir ke awak pun dewe terus. Biasa bener. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian? Kami adalah teman-teman Ibu Prani, guru BK yang luar biasa, dan yuk nonton Budi Pekerti. Iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah apa bener kemeng perkara sapa sing luwe akeh ngomong? Aku pikir ke awakmu dewe terus. Biasa bener. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur?